Kapanam. Bawa apa lo, bawa apa lo? Bawa petasan, bang. Aduh. Ya Allah, Akbar. Ini antara mau begal sama tawuran. Kalau tahu begal tapi nggak mungkin bawa petasan. Oh, ya. Kamu tadi simpan di mana tadi ini? Tinggal. Dapat korban di mana? Bawa petasan, bang. Aduh. Ya Allah, Akbar. Itu yang megang yang mana itu? Cerit yang megang siapa? Satu bilah celurit sama satu tasan yang dibawa sama anak-anak. Dibawa sama anak berbonceng tiga ini yang tadi kita kejar. Ini antara mau begal sama tau. Kalau tau begal tapi nggak mungkin bawa petasan. Tau orang begal. Jujur, nggak usah ngeliat-ngeliat. Terus ini buat apa ini? Begal, ini buat apa? Nih, ini buat apa ini? Ini saya mau nyanyi. Ini buat apa? Mau nyalain aja. Hah? Nyalain aja? Nyalain ini, habis itu bacok orang pakai ini. Enggak apa iya? Enggak. Jawabnya enggak nih ya. Tapi ini ditemukan ada padamu ya. Ini buat apa? Hah? Enggak buat apa-apa, Pak. Ini lu. Serius, Pak. Kalau nggak bawa apa-apa, nggak mungkin kabur. Tadi gue kejar lu. Punya dia? Yang bawa tadi. Ini punya siapa? Punya siapa ini? Hah? Punya siapa ini? Teman, Pak. Punya siapa? Tadi siapa yang bawa? Ini bukan buat tahu orang. Ini lu dapat dari mana? Tahu, Pak. Ini lu bawa? Ya, teman. Lu tinggal di mana? Hah? Lu tinggal di mana? Di Prima, Pak. Prima? Iya. Primanya mana? Rio. Di Kota Sunda ini, apa? Jakarta, apa? Primanya mana? Kawinda. Hah? Kawinda. Kamu tadi simpan di mana tadi ini? Tinggal. Udah dapat korban di mana? Enggak, Pak. Hah? Enggak kamu. Kamu nanti. Hah? Enggak. Habis minum. Habis minum di mana kamu?
Di mana itu? Siapa yang bawa? Ah, toko gua. Toko di samping gua juga. Enggak, Pak. Siapa yang bawa? Kamu kan bertiga, siapa yang bawa? Keluar dari rumah jam berapa? Nyamuk, kok. Ini jam berapa? Kamu tadi saya tanya kamu keluar dari rumah jam berapa? Yang benar. Jam 11:30. Terus dari rumah kamu tujuannya kemana? Itu, sama teman. Sama teman lu di mana? Tahu lupa saya, Pak. Kamu ini saya kamu nanti. Terus, Pak. Saya lupa. Kamu nggak mungkin tujuan mau kemana kok. Kamu tadi dari mana? Saya tanya, rumah temanmu di mana? Rumah temanmu di mana? Di mana? Di sana, di sana. Hah? Bungur. Ngapain aja di sana? Rumah siapa di sana? Temennya dia, saya nggak tahu. Temanmu apa temannya dia? Nggak tahu siapa. Kok nggak tahu? Siapa yang ngajak ke sana? Itu yang bawa motor tadi. Dia rumahnya di mana, Pak? Sama depan rumah saya. Cuman sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Tadi yang ngajak keluar siapa? Yang ngajakin keluar main siapa? Dia, Pak. Yakin dia? Saya tanya dia yang ngajak ke kamu. Ngajakinnya kemana? Itu ngajakin minum di rumah dia. Di rumah siapa? Di rumah temen. Rencananya mau ngapain setelah minum? Hah? Setelah minum mau ngapain? Pasang petasan, Pak. Pasang petasan. Dalam rangka apa pasang petasan? Nggak ada niat tawuran, Pak. Dalam rangka apa kamu... Tadi temen mau ulang tahun. Ulang tahun, terus dia beli. Saya aja nggak tahu sih. Ulang tahun? Ya, siapa yang ulang tahun? Temen. Yang ada. Di mana? Nggak tahu saya. Ada nggak di sini sekarang? Nggak ada. Nggak ada? Terus kenapa pasangin di sebuah rekor yang ulang tahun di sana? Nggak rasa dia aja, Pak. Minum apa tadi kamu? Minum ginseng. Kamu bawa gini buat apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Kok kamu jatuh aja masih luka kok? Kamu udah kebal? Hah? Buat jaga-jaga apa? Emang musuhmu banyak? Terus kenapa mau jaga-jaga? Abis main kok emang musuhmu banyak di luar sana? Atau kamu mau nyari musuh? Ya. Terus kenapa kamu bawa ini? Tadi itu lagi berantem. Berantem sama siapa? Sama cewek. Kamu berantem sama cewek? Kamu bawa gini dan berantem sama cewek? Enggak, maksudnya sama cowoknya. Cowokmu pun diambil orang? Enggak. Terus? Dia di ini apa? Di cewek tadi pas main di rumah. Terus? Ya udah. Cewekmu lagi main ke rumah kamu? Iya. Di chat? Bukan cewek saya. Cewek siapa? Temen. Terus? Dia di chat? Iya. Kenapa di chat gimana? Sama temennya. Terus? Ya chat apa? Gak tahu, pokoknya di telepon-telepon gitu. Terus? Katanya kenapa? Dia ngomongnya punya pacar. Ya terus? Ya udah. Saya diajak ke rumah temen. Ke rumah temen sini yang tadi dulu. Dan terus apa hubungannya sama cewek itu? Tadi mau ini, mau dia ngajakin ribut. Dia ngajakin ribut? Iya. Di mana? Gak tahu, di ini, semua rekor. Di semua rekor. Jadi sekarang kamu mau nyamperin dia? Enggak. Terus karena... Saya niatnya mau pulang, pasang petasan. karena mau ribut, jadi kamu bawa ini? Iya. Berarti kamu udah niat mau berantem? Hah? Awalnya iya. Cewek itu siapamu? Temen. Cewek itu temenmu? Terus kenapa kamu yang emosi? Dia ingin saya. Di chat di telepon itu. Temennya udah jujur itu. Oh gitu. Tadi apa? Kamu ulang diajak temanmu mau ngapain? Begal. Ngebegal. Diajak sama yang mana? Yang mana no? Yang bawa sajam itu? Iya. Yang bajunya yang mana? Yang mana deh, pokoknya. Ini kan yang ini. Yang bawa celuritnya itu. Iya. Ngajaknya gimana? Enggak ngajak, pas lagi motor nih. Itu dia pas ada orang. Ini. Gitu. Udah kasih, cuman saya langsung jalan. Emang dia udah sering ngebegal itu temenmu? Gak tau. Terus kamu sering ikut juga sama dia? Bertiga ini partner? Gak ya. Sering main bertiga ini? Tapi kalau sama dia, di belakang rumahnya cuma. Tapi itu yang baju hitam bilang mau begal katanya? Iya. Terus sekarang kamu mau ngebegal sama siapa aja sama dia bertiga? Halo, saya kagak ngebegal. Terus? Dia yang ngajakin. Siapa yang ngajakin? Mana? Yang baju hitam. Nah, ngajakin kemana? Begal. Begal di mana? Gak tau, kayak ada orang lewat gitu. Random, ngacak gitu ya? Dari mana sampai mana? Ya, terus dari Bungur ke sini. Awal mulai dari Bungur.
tadi papasan tuh berarti kita ngajakinnya tadi sebelum berangkat pergi apa setelah mabok? Setelah mabok, Pak. Setelah minum. Berarti minum itu memang sengaja buat buat mau kebegal, biar berani. Hah? Enggak. Karena awalnya dari minum. Kamu minum, udah gitu beramai-ramai bertiga, nyalimu udah ada nih. Karena apa? Nyalinya udah patungan ya. Kamu udah sering jalan sama dia? Eh, kamu benar. Udah berapa kali? Berapa kali kamu jalan sama dia? Kamu sering nongkrong sama ini? Nih, jujur aja Pak. Saya kalau begini-beginian jangan. Enggak, saya nggak nanya. Saya nggak nanya begini-beginian. Udah berapa kali? Saya nanya kamu sering nongkrong sama dia? Sering Pak, cuman kalau sering. Beginian saya juga. Udah kemana aja lu? Hah? Udah kemana aja? Saya kan dari rumah. Terus main ke rumah teman saya. Di mana ya? Di mana? Terus? Udah habis dari umur kan saya ada minum tuh. Ya udah saya arah balik. Arah balik cuma mau pasang jalan doang. Terus balik kan? Ya terus? Tadi kan saya mau ngebegal? Itu kalau ngebegal saya cuma ini doang Pak, curian dia. Bukan suruhan sih, maksudnya kalau lagi ada orang lewat, dibabat sama dia. Sekarang gue tanya sekali lagi, lo jujur, lo mau kemana? Saya mau mabok Pak. Mau mabok di mana? Temen lo udah ngaku, gue kalian di sini, hah? Demi Pak, siapa yang jujur Pak? Enggak, saya nggak begal atau apapun. Saya diajak mabok sama yang itu tuh yang baju abu-abu. Lo pointing tiga, temen lo dua. Alasannya udah sama nih, lo doang yang penjelasan masih beda. Kalau lo sendiri yang penjelasan masih beda, nggak sinkron, nggak sama. Lu yang berkali-kali lipat resikonya ya. Lu jujur. Oke. Okay? Jujur. Ya jujur semua mah udah. Lah emang harus tinggal jujur. Lu doang yang belum jujur. Jujur. Hah? Tadi sih ngambil ini doang, ngambil apa? Bensin di pinggir jalan. Ngambil bensin. Iya. Kamu bensin terus kabur? Enggak, tapi enggak jadi ngambil. Terus? Cak dia doang berhenti. Berhenti terus? Terus enggak mau ngambil bensin, terus satu dia jangan-jangan ya udah serang, mau ngambil bensin buat? Biar ngisi bensin. Oh, nggak punya duit tapi mau ngambil bensin? Ya, nah, terus nggak jadi? Ya, terus rencananya mau kemana? Itu mau sama. Mau random? Ya, hah? Mau sama petasan. Mau random? Jujur? Jujur? Hah? Nyari ini. Nyari apa? Nyari orang. Nyari orang? Nyari orang apa? Tadi sih banyak yang semuanya pada... Enggak, gua tanya tadi nyari orang apa? Lu kok cerita lu jadi muter-muter lu? Agak mau nyari ini, nyari tadi bensin ya, terus mau bensin nah, terus, jadi terus mau ngambil HP. Ngambil HP apa? Orang. Iya. Orang lewat. Iya, terus enggak jadi. Iya, terus berarti udah mau nyari kan? Ada niatan berarti kamu. Iya kan? Mau nyari kan? Buat apa? Hah? Buat apa emang? Buat jual. Buat jual. Terus itu buat apa? Jajan. Terus senjata itu buat nakut-nakutin? Enggak. Tadi kan awalnya dari ini. Iya, enggak lu tadi mau niatnya ngambil HP bagaimana caranya? Iya, pakai itu. Pakai itu, nakut-nakutin. Kalau enggak dikasih lu bacok. Enggak, Pak, saya enggak berani. Jangan pakai ketawa. Enggak berani siapa? Enggak berani apa? Kamu udah niat mau ngambil HP kok malah enggak berani gimana? Iya, kamu bacok. Kalau enggak dikasih kamu bacok. Kalau dia ngelawan. Kamu enggak mau mikir nanti akibatnya gimana? Kalau orang itu sampai kamu bacok. Apa malu-malu? Iya. Pak, udah berapa kali kamu kayak gini? Mau ngambil bensin? Tadi, Pak. Itu kok bisa ada niat ngambil bensin? Hah? Maaf, saya bareng-bareng. Saya mabok, Pak. Bawa dari rumah itu, celurit? Dari rumah? Memang kamu simpan di rumah? Itu awalnya punya teman. Punya teman, tapi ada di rumahmu? Iya. Terus kamu bawa? Sekarang? Kamu bawa apa enggak? Itu tadi, Pak. Udah dibawa? Udah. Sekarang kamu ikut ke Polres, ya? Untuk mempertanggungjawabkan senjata itu. Oke? Okay? Kami dari tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota pada saat melaksanakan patroli di Jalan Mukhtar Tabrani Bekasi Utara mendapati pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga yang ketika melihat kami, pemuda tersebut berusaha untuk melarikan diri. Dan kami lakukan pengejaran dan kami berhasil memberhentikan. Setelah kami lakukan pemeriksaan, didapati pengendara sepeda motor tersebut membawa benda berupa senjata tajam jenis celurit dan satu buah kembang api. Setelah kami lakukan pendalaman bahwa celurit tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi begal. Karena dari tangan pemuda tersebut didapati
senjata tajam jenis celurit. Untuk selanjutnya, para pemuda tersebut kami bawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.